kemana bang? Nah, tadi yang depan sama Lester kemana? Di mana? Nah, tadi kan sama Midun ngambil itu. Kira-kira kita foto-foto. Nah, Lester mana? Dia dari tadi menyendiri di belakang, nggak tahu nggak kayak ada beban gitu. Cari kesini kali. Hilang itu orang-orang lo, kesian. Mana sih? Ke toilet gitu? Nggak mungkin juga. Apa Midun ditinggal? Gua sama Midun lu jalan dulu. Actually we lost our friend. Where is your friend? Lester. Why? Where you lost him? Here. Ini kita mau jalan-jalan, kita mau santai dulu karena dari tadi pagi hujan banget. Kita mau jalan sambil nyari-nyari kafe. Terus kita sambil foto-foto sama Danika dari Sweet Escape ini dia. Tuh, kita mau foto-foto di sini. Ternyata enggak terlalu dingin nih. Dingin. Belum. Enggak, aku cuma pakai sweater aja. Ini kamu tuh tebel, ini tuh tiga bajunya. Oke, guys. Kita sambil foto-foto sama Mbak Danika. Dia ngambil master insinyur loh di sini. Pinter banget. Oh gitu. Iya, pinter banget. Mbak Danika udah punya pacar belum? Dia udah nikah kan? Udah nikah. Ya, udah nikah. Namanya enggak. Dong namanya. Namanya Danika. Oh, Danika. Udah nikah? Enggak, belum. Oh, belum. Namanya Danika. Iya, udah suka dibecandain. Udah nikah. Kan enggak patar, sekarang kita mau. Jadi di setiap negara kita harus ada foto-foto sama Sweet Escape. Gimana nih enaknya? Di mana nih? Dari Mbak Danika kira-kira kita mau foto-foto di mana? Kita mau ke arah selatan yang terdam biar gak ramai. Udah lama tinggal sini? 4 bulan. 4 bulan? Tapi udah explore? Udah dong. Ayo kita ke kanan. Kita ke kanan yuk. Yuk. Jajan-jajan. Jadi sekarang nih kayaknya ini apa sih Sunday Market ya Danika ya? Kayaknya lagi ada Sunday Market. Lagi ada Sunday Market di daerah sini. Terus aku emang dari tadi dari kemana udah niat aku pengen makan Puffer Jazz. Ah, ketemu tempat Puffer Jazz. Jadi ini kayak pop up. Jadi mungkin enggak setiap hari kali ya. Kita lagi pesen pop up. Lagi pesen Puffer Jazz sama waffle. Naik kapal. Atau ini enak banget guys. Berenang. Lihat nih. Mama makan juga yang ini. Aku makan yang klasik. Papa mau dong. Apa ini? Waffle. Pegang. Yep, suapin. Enak banget, gurih, tapi manis-manis. Oke, gini. Mau pakai gula-gula ya gini karena angin. Tayang pegang dulu. Aduh, bos playbot. Aku mau ngambil yang punya aku kayaknya udah jadi deh misalnya. Puffer cheese-nya. Jadi dia tuh bentuknya kayak pancake kecil-kecil, ada gulanya terus ada ininya dikasih kayak menteganya gitu, butter nih. Apa ya? Mau duduk nggak? So good. Angat-angat gini. Kue SD. Enak banget coba ini. Wanginya enak. Pengen butternya dikit. Ini apa? Aduh, enak banget. Enak banget.
Enak ya? Mantap. Kenapa? Teman. Kalah. Sahabat sejatiku hilang dari ingatan. Hasil. Enak ya? Enak parah. Lu mau, Bro? Aduh, bro. Mau mbak, dia mbak mau disuapin mbak. Wah, oh, disuapin. Gila Yuda. Apa? Ada yang mau gak Esther? Lihat dong lo sini gue. Ini mbak Gigi. Tuh. Mau juga? Satu persatu disuapin. Serap ya mak, selamat. Dan juga selamat satu dekade. Semua angkatan. Pakai yang ngajak gue ya dong. Ya, sukses selalu. Mau. Enak. Namanya apa? Puffer? Cus. Apa? Apa dia dinginnya? Gimana rasanya? Enak banget, gokil. Ah, thank you. Enak banget, guys. Ah, gila, ini mah gue gendut lagi. Yuk, foto sing yuk berdua yuk. Biar kayak turis, yuk. Oke, jadi di Belanda itu semua orang tuh di sini banyak kan naik sepeda ya kan? Iya. Kayak kalau misalnya enggak punya sepeda tuh kayak kurang gitu. Jadi di sini harus pakai sepeda. Soalnya di sini katanya orangnya tuh peduli banget sama lingkungan jadinya iya, mereka ngasih. Iya, tapi asik sih di sini ya, keren banget, suka banget. Sukanya. Tontonannya juga enak buat sepedaan. Apa aja trotoarnya juga enak buat sepedaan. Jadi di sini tuh malah justru berbahaya, maksudnya kalau kita jalan itu tuh suka harus lihat kanan kiri karena banyak sepeda lewat-lewat gitu ya. Wah, seru. Jalan-jalan lagi. Kita mau diajak jalan ke mana lagi? Ke sana. Ke sana yuk. Ya, let's go. Foto lagi spot-spot yang bagus, pokoknya Belanda keren asik. Let's go, guys. Tadi sama depan sama semuanya ya, abis ini kita makan ya. Kemana, Pak? Hah? Lah? Esther kemana? Di mana? Nah, tadi kan sama Midun ngambil itu. Tadi kita foto-foto. Nah, Esther mana? Menyendiri. Enggak, dia emang dari tadi menyendiri mulu. Dia dari tadi menyendiri di belakang. Gak tau kayak ada beban gitu. Cari ke sini kali. Mana, Dun? Hilang itu anak orang loh, kasihan. Bisa bahasa Inggris ya? Ya, Esther bisa bahasa Inggris ya? Gak bisa, ya. Dun, lu di mana sih? Esther jangan bahasa Inggris, lah. Bahasa Indonesia aja gak bener. Iya, emang kan gue ngeliat layar, Pak. Enggak, nggak tahu lu gue lu si Esther di mana lo di Belanda mah katanya aman nggak ada penculik ya, tapi nggak tahu juga kalau malam ini udah mau gelap kan ini jam 4 sore jam 5 udah gelap lagi si Esther bisa bahasa Inggris nggak bisa kayaknya ah standar aja basic tapi dia tahu alamat hotel deh kayaknya ya apa iya bang nggak tahu kok masih nyala telepon dulu aja nyala. Gak bisa. Modemnya di mana sih? Di lu apa di gue? Modemnya di gua nih. Gua nyari situ aja kalau enggak. Tuh, modem sama gua. Itu udah mau jemput ya? Itu enggak ada, dijemput gimana? Modem sama gua. Terus gimana? Gua tanya dulu. Extra ya maksudnya? Calling doang bang, enggak ringing. Ya kalau di sini tadi langsung. Mana sih? Ke toilet gitu? Enggak mungkin juga. Apa Midun ditinggal? Gua sama Midun lu jalan dulu. Ya masih makannya. Gua nyari Esther. Jangan lu cari dulu deh. Gua nyaga hilal udah mau jemput di situ lagi. Gua nyari Amir dulu. Amir lu coba tinggal ke sana deh. Gua cari dulu. Lu cepet mobil dulu ya. Lu tanya orang situ aja kali. Itu tanya orang situ deh. Aku nanya situ aja. Tanya dulu. Okay.
foto. Jangan ke jalan yang lagi, jalan aja yang dekat sini. Tadi di sini tadi, pokoknya di situ sama lo. Gak dia, ini tahu nama hotel ya, enak banget sih kalau dia tahu nama hotel. Itu orang kayaknya dari tadi tuh di situ. Yud, lu kamera-kamerain aja, lihat nggak? Lu terakhir di mana tadi? Tadi gua sama Midun. Gua ngeliat layar beneran, gua ngeliat, maksudnya gua ngambil estabis, ngeliat layar, nggak merhatiin kanan kiri. Gua telepon calling bang. Enggak narik. Modemnya sama gua juga yang Java Mavi. Jadi cari dulu sih. Cari dulu aja. Mbak Gigi. Mbak Gigi, Esther nggak ada. Kita nyari naik mobil. Lu di mana Pak Midun? Sekarang kita mumpung ada Ila, kita cari naik mobil. Sekarang kalau misalnya nggak dapat, langsung kita ke kantor polisi aja. Awas. Kita cari ke kantor polisi aja. Ada kantor Maksila sih. Makanya langsung aja tuh. Oh, nyetir. Mister Israel, actually we lost our friend. Where is your friend? Esther. Her name is Esther. What is Esther? Esther. But we follow Rafi. Rafi. And then, yeah, we follow Rafi. Okay, I can go back if you want. I can go later to Rafi. Yeah, go to Rafi. I know where they're going, so no problem. Okay. Where you lost them? Here? Yeah, besides... Jembatan tuh apa sih bahasa Inggris? Bridge. Yeah, beside bridge. Shall I call? Let me call. One more, eh? One more. Maybe it's inside with Rafi? No. You could call Esther, no? Yeah, we've been called Esther, but we thought that Esther didn't bring, you know, Wi-Fi. Yeah. Esther. Kalau Esther tahu alamat hotel, aman sih harusnya. Mudah-mudahan dia tahu alamat hotel. Ya nggak tahu sih, harusnya sih tahu. Enggak, soalnya tadi itu gue ngeliat ini, ngeliat monitor layar, gue pikir masih sebelah gue. Ya enggak. Mereka punya nomor kalian nggak? Mungkin bisa ke polisi gitu. Iya, nanti itu paling terakhir sih Mbak, kalau ini mentok ke polisi aja. Soalnya orangnya nggak terlalu bisa bahasa Inggris Mbak. Oh, semoga ketemu ya. Iya, orangnya emang agak pendiam, nggak terlalu banyak gini. Kayak introvert gitu. Dan dia sedih, hilang katanya. Nggak tahu, tapi orangnya mandiri sih, dia ini. Bagus. Bisa ini tinggal, cuman kayaknya masalah bahasa aja. Nggak heran, tadi kan udah di belakang kan. Sebelah aku tadi Om Eri. Iya, makanya pikirku sama jalan sama Midun. Mungkin pas bareng lo, Dun. Pas bareng lo kayaknya lo mungkin ke kiri lagi apa gimana gitu. Karena gue ngelambat kan jalannya, ngelambat. Mungkin dia mau ngejar yang lain juga kali. Maksudnya mau ngejar yang rombongan Arafi yang di depan. Tapi gak ada masalah kan sama Midun? Ya gak ada lah masalah. Gak ada lah Om Eri. Oke guys, akhirnya Esther ketemu sama Danika pulang. Kamu naik apa? Kereta. Benar. Kereta. Thank you Danika, nanti tunggu foto-fotonya di Instagram kita. Kenapa? Kamu biar dekat. Nggak usah, aku jalan kaki aja. Benar. Lebih dekat dari sini. Iya kayaknya. Ya udah Danika, thank you ya. Thank you ya. Sampai ketemu. Bye. Thank you buat Sweet Escape. Sweet Escape Danika, thank you udah fotoin kita hari ini. Thank you. Bye. Ini balik ke hotel. Beneran. Akhirnya tadi kita cek-cek, Esther ternyata baterainya handphonenya habis, gak bisa ditelepon. Ternyata dia sampai hotel duluan, nge-charge handphone, baru bisa ditelepon. Kita makan aja, deh, guys. Udah bikin panik, oke? Okay? Let's go. Lalu kita berjalan.